Sehari pasca penetapan calon Kapolri sebagai tersangka kasus suap, kini giliran ketua KPK mendapat sorotan di media online. Pemirsa, beredarnya sejumlah foto mesra seseorang yang mirip dengan Abraham Samad dengan Putri Indonesia 2014 Elvira Devi Namira Wirayanti. Foto yang berjumlah 7 buah ini disebarkan melalui surat elektronik dengan alamat wijayantiandini@yahoo.com.co.id. Pagi tadi dalam foto ini tampak seorang pria mirip dengan Abraham Samad berpelukan, berciuman dan bermesraan dengan seorang perempuan cantik yang diduga sebagai Putri Indonesia tahun 2014. Pria mirip Abraham Samad ini bahkan nampak tidak canggung mengumbar kemesraan di depan kamera. Foto-foto ini beredar luas melalui jejaring sosial dan mendapat berbagai macam tanggapan.